Pemirsa, truk kontainer muatan minyak goreng kecelakaan hingga terguling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 20 ton minyak goreng tumpah ke jalan, jadi rebutan warga. Puluhan warga berebut minyak goreng yang tumpah dari kecelakaan truk kontainer di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Truk bermuatan 20 ton minyak goreng terguling di depan pintu masuk kampus UMN. Dengan membawa sejumlah wadah minyak goreng yang tumpah ke jalan jadi rebutan warga. Tak ada korban dalam kecelakaan ini, diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan pintu serta terguling. Kecelakaan ini pun sempat mengganggu lalu lintas di lokasi. Sehingga dia hendak mendahului kendaraan yang di depannya, sehingga oleng, hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNEM itu. Truk kontainer telah dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.